Halo teman-teman angler Indonesia dimanapun kalian berada, jumpa lagi di channel Edin Fishing. Hari ini adalah hari Minggu tanggal 8 November 2020. Gua nggak ada trip mancing, tapi hari ini gua mau mereview salah satu paket gua yang baru gua beli kemarin, yaitu satu buah unit reel yang siap untuk fight di laut dalam dan ikan-ikan babon. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan di subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa untuk dihidupkan notifikasinya untuk menerima video-video saya yang akan mendatang. Gak usah banyak basa-basi, kita langsung bongkar aja paket reel ala Sultan. Nah teman-teman, ini gue udah ada nih. Ini adalah reel overhead Ocean Jigger 2001 NRHG yang gue beli kemarin. Nah ini adalah reel yang gue ambil, ini reel yang handle kiri, jadi dimana dia itu 2001 NRHG. Nah yang 2001 nya ini dia menyirikan bahwa dia ini adalah handle kiri. Oke, kalau yang handle kanannya itu dia itu 2000, kalau yang handle kiri 2001, itu yang membedakannya. Nah kita langsung bongkar aja ya, gak usah banyak basa-basi lah. Nah teman-teman, ini paket yang udah gua beli kemarin. Ini adalah satu unit reel overhead Shimano Ocean Jigger. Gua ngambil yang 2001 NRHG karena gua udah tergantung dan udah keterbiasaan di handle kiri. Jadi untuk kalian yang sudah biasa main di handle kanan atau kiri, kalian bisa ambil. Kalau untuk handle kanan dia tipenya itu 2000, kalau untuk handle kiri dia adalah 2001. Oke, kita bongkar aja langsung. Nah seperti biasa sudah ada manual books. Ini manual books, buku panduan. Oke. Nah ini adalah buku panduan juga. Ini part-partnya reel overhead ini ya. Jadi dia partnya ini ada kurang lebih ada 121 part. Gila, sangat banyak sekali dan rumit sekali ini pastinya. Oke, nah ini nggak tahu ini apa ya. Mungkin. Oh ya, ini juga sama keterangan. Ya, sedih nggak bisa bacanya. Langsung aja lah kita ke reelnya. Nah ini dia reelnya. Kita sangat-sangat cantik teman-teman, sangat dinamis sih. Gila, ini warnanya udah warna silver smoke. Oke. Ini udah gua pasang PE kemarin, jadi udah sebelum ini gua udah pasang dulu. Ini di PE3, ntar gua jelasin. Kita satu-satu ya bahasnya. Kita bahas dari handle-nya dulu. Nah, ini handle kiri, teman-teman. Handle kiri. Nah, karena gua udah biasa bermain di handle kiri. Nah, teman-teman, kita bahas dari handle-nya. Ini handle-nya dia bentuknya ini berbentuk oval. Nah, ini nih dia terbuat dari bahan karet ya. Karet yang sangat keras sekali. Sangat enak sih untuk digulung. Nah, untuk digenggam gini sangat sangat enak banget. Nah, ini pengaturan dragnya. Kalau kita tekan pakai jempol ke bawah gini, dia akan mengulur, akan mengendorkan drag. Tapi kalau kita tarik pakai telunjuk seperti ini, dia akan mengencangkan, teman-teman. Nah, jadi pengaturannya sangat fleksibel, sangat enak sekali. Nah, ini adalah tipe Ocean Jigger NRHG ya, 2001 NRHG. Dia ini memiliki gear ratio yang skalanya itu 6.2 banding 1. Jadi sangat enak untuk bermain slow jig atau fast jig lah.
Nah, ini yang bulatan ini, teman-teman. Ini dia untuk pengaturan turunnya metal jig. Jadi biar nggak kusut benangnya begitu diturunkan, kita bisa kencangkan ini. Atau kalau ini dikendorkan, kita bisa bantu dengan jempol kita, ibu jari kita seperti ini. Jadi seperti ini. Kalau metal jig kita akan diturunkan ke dasar laut. Nah, ini juga lock spool. Ini kalau kita ke sini, dia spool akan free dan akan menurunkan metal jig. Kita bisa bantu dengan jempol telunjuk jempol kita seperti ini, ibu jari kita. Setelah sampai, nanti kita bakal merasakan hentakan gitu, deg gitu. Nah, seperti gitu, deg. Jadi kita bisa lock kembali. Oke. Nah, setelah itu kita bisa genjot. Seperti biasa kita genjot. Nah, oh, untuk spoolnya ini dia, ntar deh kita bahas ke samping dulu. Nah, ini adalah clicker. Jadi di sini ada free dan lock. Nah, jika kita lock, maka si spool ini dia settingannya sudah mengunci, dragnya ini sudah mengunci dan akan bunyi suara gini. Nah, akan bahkan bunyi gini karena clickernya kita sudah di lock. Nah, jadi kalau misalkan ditarik ikan babon, kita bisa langsung aja kita lock ini, nggak usah kita ngatur lagi ke drag. Nah, paling kalau joran kita yang nggak kuat, jorannya yang patah. Kita free in lagi aja. Nah, jadi lebih ada tergantung mau kita ngatur di sini. Kalau jika kita strike, sedang strike, atau kita bisa ngatur di sini di dragnya. Ini adalah start drag namanya, teman-teman. Ini ada. Jadi sangat membedakan dengan produk-produk overhead yang lain. Shimano memiliki keunikan bahwa dia tuh dragnya itu seperti ini, start drag. Kalau overhead yang lain itu biasanya dia ngatur pengaturan dragnya tuh di sini. Jadi ada yang di sini, oke? Okay? Itulah, seperti itulah intinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan spool ini, dia PE-nya itu akan muat seperti. Jadi, nah, spool di sini saya menggunakan PE3. Di sini itu dia bisa muat, kalau untuk PE3 itu 400 meter, teman-teman. 400 meter dia bisa masuk. Kalau untuk PE4-nya dia bisa masuk 300 meter, teman-teman. Dan untuk PE5 dia bisa masuk 220 meter. Jadi gitu. Jadi di sangat 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 inilah sangat banyak sekali bisa masuk PE, karena spoolnya ini dia bisa masuk banyak sekali. Nah, tampilannya sangat cantik sih. Ini tuh reel ini tuh dia sangat rekomendasi banget jika kita mau bermain di laut dalam. Seperti minimal kita main di 100 meter hingga 250 ya, 250 meter. Jika di laut kalian berpotensi sangat dalam, ini sangat rekomendasi banget reel ini. Jadi jika kita action bermain slow jig atau fast jig, jadi sangat mempengaruh, sangat enteng sekali dia. Sangat enteng sekali untuk digenjot gini, teman-teman. Ya. Dan untuk harganya ini sesuai dengan desainnya ya, sesuai dengan speknya. Harganya ini lumayan lumayan tinggi karena dia memiliki kualitas dan spek yang mumpuni gitu. Jadi sesuai lah. Untuk teman-teman yang ingin memiliki ini, silahkan kalian nabung terlebih dahulu. Jangan memaksakan memakai uang yang untuk kalian gunakan
ini harus memiliki uang tabungan lah. Oke teman-teman angler Indonesia, itulah review dari saya. Dan beberapa hari ke depan ini saya mau ada trip mancing kembali ke ujung Kulon Panaitan, dan saya akan menggunakan reel ini. Saya akan bermain di kedalaman laut 150 meter dan di spot ikan amberjack atau ruby sniper. Nah, sekian teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan dukung channel ini. Share ke teman-teman kalian video ini jika video ini bermanfaat. Oke, salam strike, salam satu hobi. Bye.